Salah. Pengertian sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan pada jumlah partikel terlarutnya saja dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Beberapa sifat koligatif yang meliputi seperti yang pertama penurunan tekanan, yang kedua tekanan uap, yang ketiga penurunan titik beku, yang keempat, kenaikan titik didih, dan yang kelima, tekanan osmotik. Alasan kita membuat nama es krim kulit AARV karena es krim tersebut diberi roti di bagian bawahnya dan bermacam-macam varian topping yang sebagian juga terbuat dari roti. Kata-kata AARV juga adalah inisial-inisial nama dari pembuat es krim tersebut. Kesimpulan dari video ini adalah kita dapat membuat ice cream tanpa menggunakan mesin dengan cara yang sederhana. Walaupun kita harus memutar kaleng tersebut membuat tangan kita menjadi pegal dan capek. Tetapi dari pembelajaran sifat koligatif ini, kita dapat mengetahui cara membuat ice cream dan merasa senang mendapatkan pengalaman yang kita dapat di kelas 12 ini. We are the best, 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 the
moments later. Hello, guys. Videonya.